Salam olahraga. Jumpa kembali bersama saya Rian untuk menginformasikan berita olahraga terbaru baik lokal, nasional, internasional. Hari ini kita kembali membahas terkait dengan sepak bola Coppa Italia. Pertandingan krusial antara tim elit di Liga Italia bakal tersaji di semifinal Coppa Italia, yakni antara Inter Milan versus Juventus. Inter Milan sukses melaju ke semifinal Coppa Italia usai mengalahkan AC Milan pada perempat final Coppa Italia dengan skor 2-1. Kemenangan Juventus atas tim Spal dan kemenangan Inter Milan atas AC Milan mempertemukan kedua tim ini pada babak semifinal Coppa Italia. Pada pekan ke-18 Liga Italia, Juventus dan Inter Milan sudah saling duel. Saat itu, hasil negatif didapatkan Juventus. Tim Juventus harus menelan kekalahan dengan skor 2-0 atas Inter Milan. Dua gol kemenangan Inter Milan dicetak oleh Arturo Vidal pada menit ke-12 dan Nicola Barella menit ke-52. Kedua tim bakal kembali bertemu untuk merebutkan tiket ke final Coppa Italia. Pelatih Juventus, Andrea Pirlo, mengaku senang bahwa timnya akan kembali bertemu dengan Inter Milan di semifinal Coppa Italia. Andrea Pirlo mengatakan timnya tidak mencari balas dendam ketika mereka menghadapi Inter di semifinal Coppa Italia. Dia menegaskan pertandingan di Coppa Italia melawan Inter Milan dengan motivasi tinggi untuk mencapai final. Inter Milan saat ini di posisi 2 klasemen Liga Italia di bawah AC Milan dengan selisih 2 poin. Juventus posisinya 4 klasemen Liga Italia dengan 36 poin dari 18 pertandingan. Masih menyisakan satu laga tunda. Berikut jadwal semifinal pertandingan Coppa Italia. Demikian tadi informasi berita olahraga terbaru hari ini. Bila ada saran dan kritik, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa dengan video terbaru kita selanjutnya. Bersama saya Rian, salam olahraga.